Yes, teman-teman, tiada hari tanpa semangat. Bertemu kembali dengan channel Gaspol Hari Badar. Nah, pada edisi kali ini kita akan membahas tentang sepeda gunung Genio 345 yang sangat mantap dengan model dan versi terbaru dari pabrikan Genio. Teman-teman, yang sangat mantap dan keren, kita lihat dulu penampakannya. Dipersenjatai dengan speed 24 speed yang disematkan pada Genio ini, teman-teman. Oke, sebelum saya bahas, jangan lupa like-nya gratis, share-nya gratis, subscribe-nya juga gratis. Dukung terus channel ini agar semangat Gaspol upload-nya tiap hari. Semangat saya bekerja, semangat saya berkarya. Sukses buat bersama dan mantap buat semua. Saksikan terus video bersemangat dari channel Hari Badar. Terima kasih. Thank you. Yes, berikut ini kita akan saksikan dahulu perlihatan gambar dan penampakan dari spesifikasi MTB 345 Genio yang sangat mantap, dilengkapi dengan Niseko 8 speed shifter pada bagian belakang dengan 3 speed shifter pada bagian depan yang sangat mantap. Shifternya terpisah dari hand grip dan handbrake-nya, dan juga pengaturan penyetelan perpindahan pada bagian bawah yang sangat mantap. Tambah request bisa langsung melakukan. Bagian depannya juga sudah dimantapkan dengan suspension bawaan yang disematkan dengan penggunaan ban cukup besar yang sangat mantap berukuran 27,5 dengan sudah menganut sistem rem disc depan dan belakang. Selamat menyaksikan, semoga berguna dan bermanfaat. Dengan batangan yang sangat mantap berbentuk kotak menjulang sampai ke bagian atas dari tremnya, teman-teman. Oke, seperti biasa, penampakan kita bahas dulu dari bagian depan, teman-teman. Bagian depan menggunakan speed dan stang lurus berukuran sekitar 850 mm yang sangat mantap dari Genio, dengan panjang dan lebar stang yang sangat mantap ukuran gunung, dengan handbrake Honga dari aluminium ya. Dan shifter Niseko yang disematkan 8 speed untuk sepeda ini, 8 speed nah, mantap untuk bagian gigi belakang dan bagian gigi depan dengan Niseko N8 yang disematkan pada bagian depan. Handbrake-nya juga cukup mantap dengan sudah sistem rem cakram pada kedua bagian depan dan belakang, teman-teman. Kita lihat kemantapannya dengan penyetelan gigit ini. Dan menurunkannya terdapat pada bagian ini. Oke, kita lanjut pada bagian bawah menggunakan suspensi tanpa penyetelan, sudah teman-teman, menggunakan sistem suspensi pada bagian depan. Minus penyetelan tentunya, teman-teman, yang sangat mantap dari fork Genio, dan ban depannya berukuran 275 yang sangat lebar dan mantap menggunakan ban Kenda, teman-teman. 27,5 kali 210 yang sangat mantap, dilengkapi juga dengan rem cakram pada bagian depan. Masih sistem manual atau manual disc brake, belum sistem hidrolik tentunya, teman-teman. Oke, yang unik dari ini adalah stangnya menurun seperti ini. Makanya dari bagian atas yang sangat mantap dan keren.